Hari ini iCase ada termometer nih. Spesifikasinya begini nih. Jadi dia ada warning juga kalau untuk panas badannya tinggi, dia akan displaynya merah. Nah, seperti ini barangnya. Ini spesifikasinya. Jadi non contact. Mungkin bisa 5 sampai 15 cm terdetek ini. Seperti ini. Nah, barangnya seperti apa dapatnya? Oh, dapat buku panduannya juga. Buku panduannya dapat. Lalu juga ada sertifikat garansi. Nah, jadi ada garansinya 1 bulan nih. Asal jangan pecah aja. Jadi kalau ada masalah bisa komplain di toko iCase. Nah, barangnya seperti ini. Juga dapat baterai nih. Baterainya isi A3 2 biji. Yang satu plus, yang satu minus. Nah, ini letaknya jadi yang satu plus, yang satu bawahnya yang min. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi ini body temperature. Body. Nah, kita coba langsung ke tubuh ya. Nah, ini ada objeknya nih, coba ya. Oh, berarti normal kalau masih hijau, 36,6. Jadi 1 detik dia udah detect nih. Jadi masih normal. Tuh, jadi nggak usah kontak dekat. Kontaknya distannya tuh 5 sampai 15 cm. Untuk deteknya hanya 1 detik. Dan juga ada memori, saya lihat untuk memorinya ada sampai 15 ukuran nih. Jadi ada indikator baterainya juga, indikator speakernya juga. Nah, kita coba di nah, seperti ini mungkin ini panas nih. Kita coba detek. Tuh, jadi langsung merah dia. Jadi mendeteksi suhu tubuhnya panas. Tuh, ini kan panas nih bekas saya habis kontak di listrik. Tuh, merah. Ini kalau suhu tubuh, kita lihat ya. Dia hijau biasa aja. Nah, ini artinya kalau hijau normal. Gitu. Jadi produknya lumayan oke ini. Di saat seperti ini banyak dibutuhkan termometer. Tuh. Semua warnanya biru. Nah, nih. Jadi baterainya sudah include, garansinya dari iCase 1 bulan. Jadi nanti mungkin di sini ditempelin. Nah, ini kan ada QC, QC quality ceknya nih, ditempelin garansi iCase saja. Nah, jadi barangnya cukup oke nih. Jadi ada menu hijau, oh ada Celsius dan Fahrenheit. Mungkin itu untuk ukur objek. Nah, ini untuk suhu tubuh, body. Nah, seperti ini barangnya. Nah, untuk modenya on. Nah, jadi ada deteksi kalau misalnya suhu tubuhnya terlalu panas, dia mengeluarkan warning yang warna displaynya merah kayak tadi. Nah, ini kan kalau tangan saya hijau nih, masih normal saya suhu tubuhnya. Nah, ini stop kontak yang tadi nih. Ini wifi repeater yang dari tadi nyala nih. Tuh, jadi dia merah itu. Jadi kalau suhu tubuh mungkin panas, dia akan mengeluarkan display warna merah. Jadi artinya warning ini. Oke, sekian review termometer dari toko iCase. Terima kasih yang sudah nonton.